Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, sobat. Video kali ini saya sedang jalan-jalan di kebun mencari burung, tapi ada ini nih, ada kebun teh Rosalina, udah waktunya panen tapi dibiarkan begitu saja oleh pemiliknya. Sudah waktunya panen sampai kering. Ini namanya teh Rosalina. Udah waktunya panen, enggak di ini, dibiarkan begitu saja. Sudah mengering. Tahu yang punyanya kemana ini? Sayang ya sobat ya, udah waktunya panen dibiarkan begitu saja ini. Teh Rosalina warnanya merah, bagus. Satu kebun ini sampai ngering, sampai kering. Padahal ini sudah waktunya panen. Tahu pemiliknya kemana ini? Sayang ya, ditanam dari kecil, pas panen ditinggalkan begitu saja. Banyak yang sudah mengering. Khasiatnya yang obat. Ini buat obat, ini buat obat, macam-macam obat sobat, untuk obat herbal. Bisa diseduh, ini diseduh, dikeringkan dulu, terus seperti teh tubruk gitu. Masih ada yang masih bisa diambil nih, masih segar. Yang lainnya pada kering. Teh Rosalina bisa dibikin jamu, untuk teh tubruk. Seharusnya ini udah dipanen. Banyak semak-semaknya pada tumbuh. Yang punyanya jarang mengontrol tuh, ada pisang rubun udah tua. Semuanya pada mengering. Masih bisa diambil nih, satu masih muda. Thank you.
Teh Rosalina baik untuk obat diseduh. Sekian dulu video kami sobat. Lain kali sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Birin pecetnya ya.